dibakar pakai kompor gas, guys. Paling bagus sih pakai ini, pakai arang di api kayu itu. Berhubung adanya kompor gas, pakai kompor gas, guys. Ini dibakar sampai matang, sampai kulitnya berwarna hitam. Itu nanti kulitnya bakal dikerik, ya, kulit bakal dikerok. Ini kalau bakarnya pakai arang, bara arang itu rasanya beda, jadi lebih wangi, lebih gurih. Cuma saya cobain pakai kompor gas, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa, ya, tidak mengurangi rasa sekalipun pakai gas. Eksperimen, guys. Terus dibolak-balik, ya, sampai matangnya merata. Juga jangan terlalu gosong, guys. Nanti susah nih ngupas ininya, nih susah nanti kalau terlalu gosong. Panas. Aduh, panas, ampun, panas sih. Ngungkuli wong diwayu, panas sih, cah. Ini terus dibolak-balik. Wes, awas sampai jatuh nanti kotor, ya. Nanti nggak higienis. Karena makanan yang bersih, hasil dari yang bersih, itu bisa membuat kecerdasan kita, bisa buat kesehatan pada tubuh kita, ya. Kalau semuanya sebar bersih, pendapat didapat dari hal-hal, dari rezeki yang bersih. Ini, guys, menu buka sahur puasa di hari yang kedua, guys. Cuma nggak tahu nguploadnya kapan nih, soalnya lalu menguploadnya di warnet, guys. Setelah edit video selesai, baru ngupload di warnet, nunggu. Jadi mohon maaf, ya, kalau saya ngupload videonya lama, gitu, ya. Tapi saya usahakan lebih awal. Tinggal kontennya aja, guys, ya. Yes. Nggak tahu nih namanya apa, ya, bakar terong ala wong Sukawera apalah Indramayu, nggak tahu nih, ya. Mungkin saya sendiri yang seperti ini. Yes, coba minyaknya sudah pada keluar nih, guys. Aduh, mantapnya, guys. Aroma dari minyak yang keluar dari terongnya itu gurih, wangi, mantap, suratap. Ini bikin selera sahurnya jadi nambah lagi nih. Bisa-bisa gemuk kayak orang nggak puasa nanti. Udah mulai layu nih, guys. Udah ini ada yang udah gosong. Nanti biar lebih enak nanti. Itu ada yang udah gosong nih, guys. Kulitnya udah gosong. Nanti dibolak-balik aja ntar. Jadi yang belum terkena api tinggal dibalik aja. Sampai matangnya merata nih. Biar nanti buat buka sahurnya lebih lahap makannya. Lebih wah, apalagi ada rasa pedas dan perpaduan kencurnya itu yang bikin makan kita menjadi lahap. Kenapa nggak direbus saja? Beda, guys, ya, rasanya. Kalau direbus itu tidak ada rasa gurihnya. Rasanya apa, ya, agak dikit langu kali, ya. Kalau ini langu tapi ada gurih-gurihnya, jadi selera saya itu di ini,
terong dibakar. Tapi biasanya saya dibakar di ini bara api, nggak di kompor gas kayak gini. Ini uji coba ya. Yes. Hey guys, aduh, wes panas yang ngungkuli wong diwayu guys. Ini saya rekomendasikan nih untuk pemilihan terongnya, jangan yang terlalu tua dan jangan terlalu yang muda. Kalau tua terlalu banyak bijinya guys, kalau muda nanti kimpes. Nah ini ya, taruh di sini yang udah nih, nanti bakal dikupas nih kulitnya. Terus kita bolak-balik, aduh panas, sumpah panas. Aduh, aduh, telop, telop, telop. Yes. Waduh guys, ini udah mulai lagi, udah mulai matang lagi. Ini udah nih guys, ya. Taruh lagi di sini. Sudah jadi. Nah, ini masih dibolak-balik lagi. Terus kita bolak-balik sampai matang, dan tingkat kematangannya sudah 100% biasanya. Jangan terlalu gosong juga, nanti susah ngupas kulit yang ini yang gosongnya nih. Nanti nempel. Ini biasanya kalau terongnya lebih muda yang waduh kereta gas. Malum kosannya, kontrakannya pinggir kereta. Nih kalau biasanya kalau terong yang muda itu kulit ini nempel, jadi nanti daging yang di dalamnya itu ke bawah di saat kita mengupas kulitnya. Jadi saya rekomendasikan pilih terong yang sedang ya. Wow, udah gosong nih guys, nggak apa-apa, nanti kan bakal dikerik guys ya. Ini juga nyoba pakai cabai merah. Sensasi pedasnya gimana dengan cabai rawit ya. Kemudian ini yang membuat sensasi jadi gurih dan enak tuh kencurnya guys. Kemudian saya nanti menggunakan bawang merah mentah. Jadi nanti serba mentah. Cuma ininya aja, cabainya aja yang nanti direbus ya, yang matang. Jadi semuanya ini pakai mentah semua. Jadi rasanya tuh khas gurihnya. Nah ini penampakan yang sudah dikupas kulitnya nih guys, seperti ini. Ini saya buat untuk dua porsi nih, segini nih ya. Kalau habis ya buat satu orang juga nggak apa-apa. Ini untuk proses selanjutnya tinggal bikin sambal, kemudian udah jadi sambal tadi ya, yang bawang mentah terus kencur diulek semuanya, sama cabenya diulek, udah selesai, udah lembut, baru ini dimasukkan nih terongnya, terong bakarnya dimasukkan, kemudian sudah langsung disajikan ya. Untuk proses selanjutnya mohon maaf nih guys ya, saya tidak bisa menampilkan penampakannya karena gelap, ntar nggak ada lightingnya, nanti aslinya seperti dalam gua, nggak ada lampu penerangan ya, seperti ini nih. Oke guys, selamat mencoba dan terima kasih telah mengikuti masak-masak untuk buka puasa, buka sahur di hari yang kedua ya guys. Tapi nggak tahu nih nguploadnya kapan. Terus ikuti channel saya dan jangan lupa subscribe, like and comment pada video ini ya. Thank you, bye bye.